Halo sahabat, Bisti Purka di sini. Kali ini kita coba main game Japa dan nostalgia di HP Nokia X201. Pastinya ini seru ya. Untuk gamesnya di sini saya sudah install beberapa game Japa untuk resolusi layar HP Nokia X201 320x240. Oke, tanpa lama-lama, langsung aja kita gas main game. Pertama di sini kita punya game Japa Legend dari vendornya Glue. Ya, ini adalah game 99 Ninjas. Sambil nostalgia, oke kita coba mainkan. Gamesnya udah mulai. Dulu game ini pernah populer ya di HP Japa dan seru dimainkan. Kalau kalian masih ingat, game ini pernah muncul iklannya di televisi. Kira-kira seperti ini ya cuplikan iklannya dulu di televisi. Game keren ini 99 ninjas hanya 1000 rupiah. Buruan ketik REG spasi game, kirim ke Steed. Dan pulsa kalian auto tersedot, menghilang. Ada gak yang pernah ngalamin dulu kayak gitu? Jika ada, kita dulu satu server, pengen main game tapi tak tahu cara installnya. Belum ngerti cara internetan, ada iklan game seru nih. Diketik dah langsung dan pulsanya hilang, gamenya gak dapat, hanya dapat SMS layanan. Tapi sekarang mah beda ya, pengen game tinggal beli paket data, langsung download, langsung kita mainkan. Sekarang mah sudah canggih ya, ada game online yang sudah bisa multiplayer. Dulu mah game Japa mah kagak ada, yang ada HP-nya harus dioper-oper buat gantian main. Oke, lanjut kita buka game Japa yang berikutnya. Selanjutnya di sini ada game Mission Impossible 3 dari Game Loop. Untuk musiknya ini khas banget ya, keren. Oke, kita coba mainkan. Gamesnya udah mulai. Jadi ini adalah game Japa bergenre adventure action yang seru banget dimainkan dulu. Grafiknya juga cakep untuk kategori game ponsel waktu itu. Dan saya yakin dulu kalian pernah memainkannya juga untuk game ini waktu di zamannya. Zaman memang sudah berlalu, tapi game Japa ini telah menemani pada masanya sebelum adanya smartphone seperti sekarang ini ya. Oke, lanjut kita buka game Japa yang berikutnya. Selanjutnya di sini ada game Japa Racing yang populer dari Game Loop. Ya, ini adalah game Aspal 3. Untuk musiknya ini khas banget ya dari game ini. Untuk player mobilnya di sini bisa dipilih, bahkan bisa pakai motor juga ya, keren. Untuk mobilnya warnanya bisa diganti-ganti juga. Oke, kita coba mainkan. Untuk game Aspal 3 ini sendiri merupakan game Japa racing yang populer di zamannya. Bahkan versi game terbarunya juga untuk Android ada ya, karena di Japannya juga dulu ini sangat populer. Kalau saya rasa game ini tuh mirip kayak game Most Wanted ya kalau di PS, tapi ini versi di Japannya. Oke, lanjut kita buka game Japa yang berikutnya. Selanjutnya di sini ada game Gangstar Crime City, game populer dan seru dimainkan di HP Japa pada zamannya. Gamesnya udah mulai dan kalau saya rasa untuk game Gangstar Crime City ini sendiri ini gamesnya seru ya dimainkan.
karena mirip GTA versi HP Java meskipun grafiknya dari atas kayak GTA PS1. Di game ini kita dapat OTW kemana saja, naik motor atau mobil layaknya kayak di game GTA. Ya meskipun versi Java tapi dulu ini keren banget ya, karena bisa dimainkan di HP. Dan untuk suasana tempatnya juga ini bisa berubah ya, dari siang jadi malam, keren kan? Di game ini juga kita dapat membeli beberapa item peralatan ya, seperti ini. Oke, lanjut kita buka game Java yang berikutnya. Selanjutnya di sini ada game Sonic. Karena saking populer dan serunya, ada juga gamesnya di versi Java-nya. Oke, kita coba mainkan. Meskipun ini versi Japanya, tapi tidak jauh berbeda ya dengan versi Sonic versi game konsol aslinya dan tetap seru untuk dimainkan. Oke, lanjut kita buka game Java yang berikutnya. Selanjutnya di sini ada game Java populer dari Assassin's Creed 2. Game Java dengan kategori adventure aksi yang seru banget dimainkan pada zamannya. Yuk kita coba mainkan. Ya, gamesnya udah mulai. Untuk view kameranya sendiri ini dari samping, grafiknya ini sudah cakep ya untuk versi game HP di zamannya. Karena saking populer dan serunya juga, game Assassin's Creed ini banyak versinya juga ya di game Java. Saya yakin kalian pernah memainkannya juga, bahkan namatin buat game satu ini. Oke, lanjut buat game Java yang berikutnya. Selanjutnya dan terakhir di sini ada game yang populer di zamannya. Ya, ini adalah game Tower Block, game yang misinya itu membangun hotel ya. Kita coba mainkan. Ya, di sini tuh kita hanya perlu menekan tombol 5 saja atau D-pad oke saja untuk memulai membangun hotel dan pastikan bangunannya tersusun dengan rapi. Dan nantinya di setiap pembangunan hotelnya akan turun pelanggan-pelanggan yang menggunakan payung dari atas ke bawah seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk main game Java dan nostalgia di Nokia X201. Jika ada pertanyaan atau info tambahan silahkan di komentar, like video ini, share dan subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah support Bestepor.ka. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Nostalgia.